Boleh kami persilakan foto dulu yuk sebelum pulang. Iya ya. Buat Icis Antim boleh kami persilakan. Boleh nih, ada Icis, ada Fazo, ada Atika. Jadi ada acara seumur hidup aku ditinggalin. Gimana nih? Cancel deh tiketnya, bisa gak? Gak bisa lah, besok gak ada penerbangan. Kita kasih tepuk tangan semuanya boleh sekali lagi. Terima Caca itu adalah orang yang periang banget. Dia gak pernah ngeliatin kesedihannya sedikit pun, walaupun aku tahu, Tika tahu, semuanya tahu kadang dia punya masalah yang cukup besar, tapi dia gak mau kita tahu masalah dia apa. Jadi kayaknya dia punya prinsip hidup, dia harus selalu bikin orang seneng tanpa orang harus tahu dia lagi ngalamin apa. Jadi Caca, kamu jangan senyum-senyum nih nontonin ini. Orang nangis. Terus dia kalau ngakak. Ini maaf-maaf ya, Caca. Kalau ngakak. Dia kalau ngakak. Caca kalau ngakak suaranya jelek, tapi kalau nyanyi bagus. Karena sedih. Itu sebenarnya nggak ribut ya, cuman salah paham aja. Cuman karena mungkin yang satu jarang komunikasi, kita juga jarang komunikasi, jadinya terpecah. Karena juga waktu itu lagi sibuk-sibuknya kan, Richie, sama pekerjaan yang baru juga. Waktu itu baru pindah juga, banyak proyekan baru juga. Jadi emang agak pecah, emang nggak pernah ketemu juga sama Caca sama Tika waktu itu. Tapi yang aku ingat adalah aku hancur banget di situ, dan aku ngerasa setelah aku Caca Tika baikan, aku gak pernah lagi mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku gak pernah mau hancur lagi. Terus dulu tuh sempat girls talk gitu loh, aku Tika sama ini Caca sedih. Kayak ngebahas kira-kira diantara kita bertiga siapa ya yang akan nikah duluan, kata kita gitu. Ya pasti Ricis lah, katanya gitu. Nikah itu bukan hanya sekedar oke, aku siap, aku mau nikah, bukan. Tapi memang tapi memang ya jalan Tuhan tuh lebih indah, jalan Allah lebih bagus, dan ternyata memang di antara kita bertiga Caca yang lebih dulu, dan itu buat aku senang banget. Oke, itu lagu untuk Marisa Caca. Happy wedding ya sekali lagi untuk Marisa Caca, untuk Andre. Semoga menjadi pasangannya selalu bahagia, selalu diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah, dilindungi dan selalu diberikan kelancaran urusan segala macam. Nih, aku balik nih bentar lagi nih. Kita hitung mundur ya. 5 4 3 Cis masuk Cis. 2 Ini dia Ricis Atika. Balik tuh kan mereka. Dah. Thank you.
Dan kebetulan Risha, dia hari ini juga hari ulang tahun Caca. Iya, dan abis ini kita juga akan ada tamu yang kurang. Siapa tuh, Ricis? Artis kesayangannya Marisa Caca. Oh, ada lagi siapa? Istaka. Gimana kalau kita nyanyi sama-sama lagu Happy Birthday buat Marisa Caca? Boleh, boleh banget, Ricis. Happy Birthday. Calon suami. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Gini. Oh, kita suapin Andre. Oh iya, udah. Enggak, lagi ya. Aku aja yang nyapin Andre, boleh gak? Ini tuh karena ini. Ini kita disatukan Pak Cilomas. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kalau lihat ekspresi Caca ya, dia benar-benar kayak kesel, kayak tadi ya, hampir mau nangis di bawahnya. Lu tega-teganya lu ya. Tapi kan bagus surprise-nya. Bagus banget sih. Semua orang bilang, ah gila ini. Bro. Wah, dia minta duit sama. Subscribe dong. Subscribe ya channel aku. Iya boleh. Channel aku dikit banget.
Marisa, assalamualaikum. Kita teman foto. Kita istri. Bentar ya, Revarianti. Pasangan saya yang ke-77 hari ini. Kan berapa kan dari mulai laki perempuan, laki perempuan juga benceng juga ada. Jadi ini next biar bagian doa. Iya, betul. Kan saya dekat. Tadi perasaan yang di bawah udah ya tadi ya. Kan banyak. Udah ke-77. Ustaz nanti kita gini ya Ustaz berdua. Ya gantian ya gua di sini. Alhamdulillah akhirnya hari ini beres. Iya. Makasih banyak Ici. Sukses ya acaranya. Gimana tadi? Ih, parah banget ngerjain dia Ustaz. Aku di prank, aku nangis. Enggak kuat tahan tangis ngerjain dia. Sama sekali. Aku bilang aku mau pulang. Padahal aku tadi udah mikir makeup, Cak, nanti rusak. Enggak bisa, padahal aku tahan-tahan. Buat Andre, Caca, mungkin gua enggak bisa ngucapin Merry Christmas karena masih kontroversi, tapi kalau ngucapin selamat berbahagia atas pernikahannya, kita harus ngucapin berbahagia bersama-sama. Betul, amin. Semoga dikaruniakan keturunan yang baik-baik. Amin. Okay. Semoga cepat menyusul. Amin. Pokoknya pesan aku cuma satu. Apa itu? Malam pertama kasih tahu saya rasanya gimana. Astagfirullahaladzim. Kita belum pernah Ustaz. Jadi harus tahu kita sih. Oh maksudnya aku. Iya benar. Eh kita foto capture tag kita ya. Foto-foto. Oke. Okay. Capture 1, 2, 3. Dah, Samawa ya kalian. Itu benar kan istilah Samawa enggak? Samawa? Iya dong. Oh, kan sakinah itu artinya tenang. Tenang. Biar Andre enggak kemana-mana lagi. Okay. Betul. Amin. Mawaddah itu artinya cinta. Cinta. Cinta tuh karena ada apanya. Okay. Karena Caca masih cantik, masih cakep itu masih mawaddah. Yeah. Tapi kalau rahmah itu udah kasih. Kasih aja terus. Walaupun lu enggak dapat apa-apa dari Caca, lu ngasih aja terus. Masyaallah. Masyaallah. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Mantap Ustaz. Dah, Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan komen cepat nyusul ya, gue gaplok Ustaz.